makan adik-adik. Cik Mas siap makan dah. Allah, ambil lah ni. Siap makan, kita nak bertolak dah adik-adik. Hai, assalamualaikum. Cik Mas di sini. Cik Mas mari pula dah. Nak kecek ke buat tahun ni? Oh no. Oh, Cik Mas nak. Oh ya. Cik Mas raya kat Penang, raya haji. Raya Adi-adha. Eh. Ada-ada. Kat Penang. Wow. Jadi on the way dah ni nak balik. Abaikanlah lek belakang deh. Dia anak-anak Cik Mas ni kalau masuk dalam kereta kan nyeruh selalu. Jadi mok ngapok tak nyeruh. Sebab pok duduk depan. Mok ni neme-neme. Aku pok ngatuk neme. Kecek banyak lah. Ah, tak terdah adik kakak. Gitulah adik kakak ni. Nanti siapa Penang. Eh, nanti siapa Penang tak ada. Hari kata ke apa dah? Eh, nah, buat tegap lah. Dah, nanti hari raya ni, Cik Mah akan tunjuk. Ke apa ni? Cik Mah akan, ngabis Cik Mah akan duduk siya daging ni. Sebab kita nak bagi daging. Daging korban. Bukan hak Cik Mah. Hak mak sedara Cik Abis Cik Mah. Kita gotong royong. Gitulah. Ada kakak sebab dia rebel seekor lembu. Seekor lembu lah. Gitulah. Allah melentuk lah nak Cik Mah belakang. Apalah. Biar dia tidur. Okeylah. Mandi pula. Bye. Adik kakak. Cik Mah ni nak berhenti sini sebentar adik kakak. Nak makan-makan. Ni orang panggil apa ni? Gunung Ring. Di mana? Batu Melintang. Gunung Ring. Gunung Ring. Cik Mah berhenti sini seumur kalau nak makan ke. Nak buat air ke. Nak masuk jambe. Di masjid ni seumur lah. Kok getar-getar adik kakak. Saya ada adik kakak. Ya ramai orang ada orang apa? Oh, di sana tak ada. Cik Mah. Sini seumur lah adik kakak. Kita berhenti sini adik kakak dulu. Kita nak pergi makan adik kakak. Eh? Siapa? Bahaya. Cik Mah, kau nak ada situ? Sini mo? Sini? Panah. Dah eh. Panah-panah. Adik kakak, makan dulu deh adik kakak deh. Oh, saya bawa pintu. Awak bawa buku nak duduk? Tak suap. Nek cewek ni dulu. Tak apa lah adik, tak apa. Cik Mah. Beli kat rumah lagi ni. Cik Abel Cik Mah makan dah di rumah tak ada. Kat rumah tak ada. Cik Mah dengan anak Cik Mah ni tak makan. Bismillahirrahmanirrahim. Yummy. Jadi, sebukuh ni kita kongsi dua je lah. Apa orang dia? Makan lu ada kakak dah. Kena angin adik kakak. Mereka ikut takut. Faham.
Dekat. Mana air? Air tak ambil selesai ni. Kenapa itu? Itu air. Air mineral eh? Tuan ni lah. Sekejap lah. Nak tunjuk. Bekam. Baru nasi kafe. Nasi kafe. Belum. Oh ni. Bekam. Wow. Apa air kakak? Roti pau ada. Roti goreng pun ada dek kakak. Makan. Nak air. Roti papa kan. Mana air dek? Ada air sini. Mana ada sih? Cek, mari cek. Kena nasi dulu dek. Kau ambil lah. Kau papa masakan. Masakan. Nasi. Kakak, Cik Mama makan roti pau pula dekat kakak. Nasi habis pas putih. Oh yeah. Kita apa ni? Situ. Mula ni. Mula tu. Kita makan koci. Yummy. Adik kakak. Ni Nescafe adik kakak. Cik Ma buat dari rumah adik kakak. Oh. Apa punya apa? Ada orang yang satu ke? Ha? Ada tak dari kereta lah dulu. Mana tak situ apa tahu kan. Kakak malu belakang adik kakak. Kau siapa duk jauh eh? Eh sambil tu ambil batu tak dekat ni. Ha? Batu. Oh, tak buat ni. Alah. Basuh dah dekat. Allah. Ha? Tu gunung ring. Oh, tu. Cik Mah berarti sini tu masjid dia ni. Ha? Biasa. Ada ambil. Batu sangat tak? Mana? Cik Abe, Cik Mah ambil tuku ni. Batin, buat nuku. Dia bekas mie tu. Ya. Banyak kakak adik kakak. Bekak-bekak. Lepas tu lah akak apa? Bik mama apa? Buang sikit. Allahu Akbar. Paginya banyak. Sahabat Aisyah kata tu pun aneh. Duduk kat teduh. Panas situ. Walaupun nampak teduh pun panas. Dia kena dia kena cahaya matahari juga. Meh. Thank you, Yang. Allah baik. Okey, adik kakak. Siap dah makan. Perut kenyih. Kita nak pergi pong tayar kereta pula. Aku makan ke suruh bergerak. Kepik tayar. Kepik tayar, dok. Cik Abel Cik Mah tak dia tak pong lagi tayar. Ya berminyuk, ya. Orang ramah tempat stesen minyuk tadi. Jadi kita pergi cari stesen minyak pulak, kita pergi pun tayar kereta. Ha, tu dah adik kakak ke? Okay? Kita bak nak jalan jauh adik kakak. Cik Mak sedap ni pakai goni ni. Gini adik kakak. Kita jalan jauh ke? Okay? Dia kata tapu tekuk kita, kepala kita tepuk. Aduh, tu dah adik kakak. Anak-anak kenyai dah? Kenyai dah kau? Ha?
Tenye. Tapi ah, tak ada. Tadi buat kami buat tu bib poci tu. Alhamdulillah. Kini adik kakak sebuku dua ke. Cik Mah lagu tu lah kalau pagi-pagi adik kakak beli nasi ke. Ya. Beli nasi sebuku. Cik Mah akan kos dengan ni. Mek cemih ni. Ya. Sebab dia pun tak makan banyak. Cik Mah tak makan banyak. Kalau Cik Mah beli sebuku sore adik kakak tak habis. Ha, jenis Cik Mah ni ya makan sikit tapi beracak dia kata. Acak. Oh. Keto bah. Jadi okey. Jadi Sanis habislah nasi Sanis. Ha. Baklah. Gitu dah dia takok. Aduh. Ha ni sebuku sekali dah dia sore ni. Ha. Saya dah dia takok ke teh body lah pula dia takok dia. Tak apa. Biar sihat adik kakak, biar kesihatan dia pun sihat juga adik kakak. Ha tedak adik kakak. Lah ni cik, kalau dia makan, ah dia nak ada gatal hidung eh. Ke gatal hidung adik kakak berai hidung. Gin. Abe cik Mah ni, dia makan malam lah ni cik Mah marah dah. Ha cik Mah kata. Gapo ni? Ke dia kata nanti peceh esok-esok. Dia nak gi apa panggil merat gi melacunglah ha di Mekah melacunglah ha lepaka dia kata pecing kita gi mesti Cik Mah duduk Kelantan ke mana Kelantan dia nak gi mana eh kau lupa dia nak duduk situ sebentar kau lupa semalam dia kau lupa nak gi jelajah negeri-negeri ha gitu jadi jawab siapa dah dah gi kan ha Dia Johor yang tak pernah pergi lagi. Johor. Kau lupa rajin gida ke? Jom pula stesen minyak adik kakak. Stesen minyak. Aduh. Mana ni? Tanya lah dia. Depan tu. Okay juga. Awak adik kakak tak ada kali sini angin. Oh Indung no. Indung aku ni adik kakak. Tak payuh lah bah. Di pak lain lah. Anu. Apa? Kakak. Pak gotu. Tapi kat katik bawah. Mana? Katik situ. Kat atas tak ada dah. Ada dah. Rasa minyak. Tengok adik kakak. Kita nak pergi berhangin pun tak boleh dek. Penuh kereta. Pak berhangin. Ya, parking. Tak habis lagi cerita ni adik kakak. Dia kata kan buang-buang Cik Mah. Dia buang-buang Cik Mah dia kata nanti dia pecing esok-esok. Ya sekarang ikut pula kan Cik Mah. Kenapa jatuh? Tak air. Banyak ikhlas ya adik kakak. Dia masuk stesen minyak ni. Stesen minyak ni pula. Katik pula adik kakak. Kita nak cari pengang ni. Ada orang parking payuh lah. Apa parking pak buang ini? Tak apa isi tak apa. Ada apa ya isi? Tengok, you buka buang ini ada kakak. You pergi parking sih tadi kakak. Oh ni meme ya pak parking ini yo. Oh ni keton ni. Parking pak orang nak bubuh hangi. Tak ada orang dah keton pergi jambe berkali. Tengok, beratur tandah pun ha. Tuh tandah. Tak tunjuk lama-lama dekat kakak marah kak orang. Okay. Cik Abel kita lah. Hai Cik Abel. Cik Abel pun tayar. Kita pun tayar. Ada orang Cik Abel dah kereta. Dah kereta tak ada orang. Kita bubuh angin tayar sebentar adik kakak deh. Kita berhenti. Jadi kita turun balik ni adik kakak. Sepatutnya kita kena pergi straight ke atas ni tak ada. Petron orang macam tunjuk tak ada ke. Nyogi
parking empat orang berbuhang. Ramah berjujuk. Jadi kita turun balik. Turun balik, mari pak katek. Molek pak. Mari pak katek. Tunggulah sebentar dek kakak deh. Pandai kita bercerita pula. Cerita nama. Adik. Hah? Kita tu. Cik Abis Imah ni. Cik Imah. Dia ingat seumur dah dia. Bubuh angin, bubuh minyak selalulah sebelum tolak balik. Cik Imah gitu. Kita ready selalu malam tu. Cik Imah kata. Kita bubuh belakang lah lalu. Dia tak dengar. Dia nak pergi bubuh mana. Nak pergi bubuh kok. Nak adalah kok atas kok pada musik Imah rata panjang tu. Nak pergi bawa minyak situ ya ya. Mari dah, mari dah. Alhamdulillah, syukur ya Allah. Alhamdulillah. Bawa belakang, papa. Dia lah, safa lah. Nanti Cik Mah nak pakai tali pinggir. Doa marai. Okey, boleh. Okey, cambil. Baru boleh cerita dek kakak. Jalan straight. Tadi kita nak tubik, okay? Kita nak tubik daripada stesen minyak. Kita kena fokus. Fokus tengok kiri kanan. Jadi, tak boleh lah Cik Mah nak kecek. Cik Abis Cik Mah duduk sore fokus, okay? Tak boleh lah. Kita kena fokus dua-dua. Tolong ingat, sebab kita tak nampak kau ni, Cik Mah ingat dia. Apa? Getak. Duk nak ayak adik kakak. Duk ajak, Mah. Gapa? Jak apanya? Mama kau ke kat papa pergi ke kita asal. Tak apanya. Jak nak. Fokus tadi ya. Cik Abe Cik Ma, dia duk buang ah Cik Ma. Dia kata nanti dia pecing esok-esok. Kita duk cara akan datang lah. Dia ya. Dia kata nanti saya pecing ni kita pergi, supaya kita pergi negeri ke negeri lah. Duduk semalam meh. Supaya kita pergi KL, duduk semalam meh KL. Kita pergi lah. Jelajah-jelajah negeri kita lah ya tu. Sebab dia ni tak pernah sapa lagi Johor. Mana lagi? Tak pernah sapa. Melaka? Oh, Melaka. Negeri Sembilan. Dia Malaysia. Malaysia ni yo tak habis lagi. Dia pergi. Jadi Cik Mah pun Cik Mah. Tapi mujur lah Cik Mah ni Johor gida, Melaka gida, KL gida. Sebab gini Cik Mah ni Johor tu rumah kakak Cik Mah dulu. Rumah kakak Cik Mah. Masa kakak Cik Mah kerja sana, Cik Mah pernah pergi lah. Lepas tu orang supaya KL Selangor ke apa tu, sempat kerja Cik Mah. Wak apa? Dinner di sana. Atau Melaka ke apa? Supalah Pak kerja Cik Mah juga. Jadi Cik Abis Cik Mah lah tak pergi. Dia duk kecek lah dengan Cik Mah. Dia kata nanti dia pecah esok ni lah. Dia nak pergi jelajah negeri ke negeri. Tapi Cik Mah kata boleh lah. Awak kena jaga kesihatan. Cik Mah yang gitu. Kalau sakit tak boleh nak pergi derak. Betul tak adik kakak? Gitulah. Kata supaya malam jangan hidup makan nasi. Tapi dia dengar dia kata cuma dia adalah juga sepengah. Alhamdulillah. Sedawa adik kakak. Tengih dah kesan ni. Dalam seminggu tak ya ada lah. Silap you makan malam sekali gitu. Balik mancing ke balik pukul 1 ke 2 pagi. Cik Mah tolok lepas maghrib pukul 8 lah. Pukul 8 Cik Mah tolok 8 malam. Gi mancing dengan dia. Dua orang ni yang gi mancing dia dengan ni lah. Balik pukul 1 ke 2 balik. Jadi dia balik dia lapar. Dia makan. Cik Mah tak makan dah Cik Mah. Cuma Cik Mah minum air lah air masuk. Gitulah. Dia tabiat buruk dia gini adik kakak. Sudah dia makan nasi, dia pergi kucai pula. Kalau tak teo Nescafe adik kakak. So Cik Mah marah tu Cik Mah kata sudah makan nasi. Minum air masuk lah.
Tapi dia tak dengar. Ni bagi tak dengar. Tapi dia cita-cita pula dah. Jolahlah. Nanti dia pecah esok ni. Dia kata nak pergi melacung gini. Tapi dia tak sejaga kesihatan dia. Lah ni, dari lah ni. Sebab Cik Mah ni, Cik Mah kena nyakit dah. Tu Cik Mah jaga sikit-sikit supaya. Alah, gitulah dia kakak. Nak ayak pun. Kata tak kebur. Adik kakak, telinga tak apa dengar ni adik kakak sebab kita duduk nak naik bukit. Bedeng-bedeng. Okay, naik bukit ni dia. Naik bukit. Bergede-gede adik kakak. Gitulah adik kakak. Doa-doa adik kakak semua, keluarga Cik Imah. Dalam keadaan sehat. Dia nak pergi Mekah. Cik Mah kalau boleh lah, kalau boleh lah. Nak pergi Mekah dengan keluarga Cik Mah. 5 beranu. Kalau boleh lah. InsyaAllah. Kalau nak pergi melacung tu, supaya nak pergi... Itu tu sebab kemungkinan anak-anak Cik Mah tu hijau. Itu tu lain lah. Kemungkinlah adalah tinggal sore gitulah. Tak cukup juga lah. Ni pun tinggal sore. Ni pun balik ni pun. Tak cukup sore. Anak sulung Cik Mah dia tak boleh nak balik you. Tak boleh balik. Sebab dia tunggu orang ongkor. Oh no. Ada orang telefon kena hijau. Dia buat part time di hotel. Dia apa ni? Ada orang buat event ke apa? Dia kena hijau lah. Orang telefon emergency lah gitulah. Dia bukan kata nak telefon 2-3 hari. Tuduk. Dia supaya esok ke malam esok nak buat event malam ni dia telefon akan telefon kan nak Cik Mah. Masih ada part time ke? Itulah. Itulah. Sore lah dia. Hari tu pun Cik Mah balik. Pak beranuk juga. Dia tak balik juga sebab dia hijau. Apalah dia besar dah. Boleh tinggal. Kenapa? Lagi melacung Pak Deh. Melacung. Masih dah. Kita hijau-hijau. Penak-penak ke. Time kita pecing tu lah kita nak pulih ke. Apa ni? Boleh ke fikiran kita. Masa kita hijau ni kita bukan kata stres dah. Kita mikir apa hijau. Ni apabila kita pecing kita kalau boleh nak terapikan diri. Terapi minda pula. Terdengar. Dengar di ABC Maya. Terapi minda. Baru tak depres. baru tak depres. Kalau ada duit bolehlah. Kalau pencing mesti ada duit. Okay. Semua orang pencing adalah duitnya. Ada yang lah apa dia? Itulah. Tu pun untuk bekal hari tua kita juga apa. Duit tak boleh nak berhabis. Kena nyepen menambung untuk anak-anak nak giyu ke. InsyaAllah. Amin. Giyu ke mana. Alah. Saya nak bining duit sendiri lah. Sipel lah dia. Anak-anak tu, mana nak bining? Bining ke anak belaki? Anak belaki, orang Kelantan sebut lagu ni. Kalau kasar pendengar orang-orang yang bukan Kelantan kak, minta maaf banyak lah deh. Kalau bagi orang Kelantan, biasalah. Bining belaki, gitulah. Saja ya. Kita kalau boleh nak bertukar-tukar bahasa. Supaya hok mana tengok video Cik Mah ke. Kalau Cik Mah ke Cik Agu tu, dia akan tahulah bahasa Kelantan tu lagu mana. Dia akan belajar lah. Harap-harap gitu lah. Okay kan Nora? Tapi supaya belaki ni dia kasar lah sikit. Kasar lah sikit. Jadi kita menuju ke Pulau Pinang. Okeylah. Okey kan? Okey.
Nanti sampai di Pulau Pinang, kita bersiaran pula. Ingat botak gajah. Oh no. Ano? Oh, dan itu. Ano? 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 Azu, acu mai itu ke papa ni, bubuk papa. Ya. Cik Abel Cik Mah dia kutik najis gajah. Untuk buat baju. Ada semua. Boleh. Pergi rumah. Itu itu lenyek-lenyek, lenyek dengan kaki. Kalau gapo. Okey, boleh. Semua. Semua. Terus sekali lagi. Ikat so lagi. Iya, nak apa? Asal kau tudung. Nanti yang cukup besar, apa sahaja mak. Goning ya, boleh goning. Okeylah. Kebetul leh, cik abis cik mak kutik. Agak apa ni? Najis. Gajah. 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 Untuk buat baju. Kebetul leh, berat. Gapa apa? Apa nak? Laksi. Kebetul leh apa ni? Cik Mah berhenti tadi, tapi Cik Mah tak, tak ambil video lah tadinya. Tak syuting tadi. Mana berhenti sini? Pak Stangnya dah. Dia penggep. Eh? Ambil gua tu. Was-was. Was-was, tak sedap. Lama dah. Setiap kali balik Penang, Cik Mah, habis Cik Mah ada ayat dah lah. Cik Mah tak pakai tali pinggir. Geta, sebelah tangan apa deh. Jom. Sebab Cik Mah rajin tengok lah tahi gajah tu. Najis gajah. Biarlah kalau ke Kelantan, tahi gajah. Dia stopok-stopok tepi jalan. Kak Cik Abis Cik Mah, ya hari tu dia kata tahi gajah ni boleh buat baja dia, ya. Baja pohon, pokok lah. Kata memang kata kutik lah. Hari tu lah. Payuh nak berhenti, payuh nak berhenti. Jadi hari ni peluang rezeki lah. Dia kata rezeki lah kutik tahi gajah. Banyak betul leh anak Cik Mah no buai air. Jadi kita berhenti Pak Lape tu, Pak Lape berhenti. Tepat rupanya situ tu tepat gajah kupu berkalinya. Tapi kebetul leh masa Cik Mah gi tak duk lah. Jadi banyaklah tah najis dia tu topok-topok-topok banyak. Dia lagu tu di najis gajah ni. Dia seketul-seketul. Dia rupuk-rupuk gitu. Jadi, alah Cik Mak, Cik Abis Cik Mak. Betul lah plastik tak ada. Plastik beg tak ada. Ada orang kecil. Tak nipis pulak tu. Tu Cik Mak berhenti pergi beli di stesen minyak tu. Minta plastik. Mujur baik. Orang jual minyak tu lah. Kita berhenti buat minyak mana ni? Petron ni? Petron Geri. Jadi gitulah, kita balik jemur dulu. Tidak. Dia jalan tak comel ni adik kakak. Dia jalan dia tampa-tampa ke tapu-tapu. Apa ni, kita balik tu kita jemur dulu najis gajah tu. Dia kering tu bagaimana? Peracu. Apabila kering-kering najis tu, kita peracu lah. Kita perlah-perlah dia lah. Dia setelah kosar. Ini satu tok. Yalah. Dia serabut lagi pada tak lembu kan. Tak lembu lah. Dia serabut lagi lah. Dia ada serabut. Serabut tu supaya ada rupuk. Nampak rupuk.
selah-selah apa rupuk sosok deh. Ya supaya rupuk tu segumpal rupuk. Ha gitulah Naji Gajah ni. Ha jadi rezeki Cik Mah ngabe Cik Mah hari ni. Ha tu pun kebetulan anak Cik Mah nak buai air kan. Ba jauh lagi masa tu nak nak sampai stesen Minyo. Tu Cik Abe Cik Mah berhenti pak kawasan Lapel. Ha berhenti situlah. Ha tepat anak Cik Mah melepaskan hajatnya. Kak tunggu stesen Minyak jauh lagi. Tak ke wak bonak tak kereta ya. Kita tak mitok tadi deh. Kata kita ambil ni Naji Gajah ni, Naji Gajah ni. Niat kita molek nak nak baju. Okeylah. Adik kakak Cik Mah siapa dah ni adik kakak? Cik Mah masuk dulu lagi. Okey kan dah. Ha lagu nilah rumah. Tinggal ha. Tengok. Cik Mah tutup belakanglah ni. Ha ni pak ni. Dalam bilik-bilik. Eh gelaknya dalam bilik. Ha sekipah. Dan adik kakak. Tak siapa boleh tinggal adik kakak. Tai tak cicok. Oh ha, no. Kate kena tudung-tudung. Ha. Nak nyapulah ni nyapu. Nyapu-nyapu mok-mok. Baru siapa adik kakak? Kira Cik Mah tolak tadi pukul apa ya? Pukul 8:30 kan? Pukul ada selipar. Oh, nanti mama ambil selipar. Selipar kotor. Eh, selipar tak rumah ni. Oh, ada lagi, Pak? Ada dah. Macam aja selipar. Hah? Berapa? Tu. Berapa? Selipar tu. Oh, tak apalah. Bani itulah. So, ha. Oh, panik, panik. Akak. Pukul lah, pipa ni panik. Baru siapa adik kakak? Pukul. Pukul. Apa tu? Tak nak apa adik kakak. Pukul Pak Suku. Pukul Pak Suku. Pak 15 minit. Baru siapa? Sebab Cik Mas singgah Kedah tadi pukul 12 ya, kau ke satu. Baru sapa Kedah, ke satu lebih adik. Sapa Kedah. Ketiga sani kak Cik Mas tolok. Pak Suku sapa Pinai. Alhamdulillah, sapa dah. Kenapa? Anak Cik Mas yang nak agak. Yang ni mana? Okey. Nak nanti mama terabuk. Dia kena ninja sikit. Dia lapak ya ni. Oh. Nah. Okey dah tu. Oh. Ha. Itu kat lima nak kena dia. Siap dah lah. Hak tendah. Okey suruh sapu dulu.